Lo masuk penjara kenapa? Oh, biasa ya. Lo masuk penjara kenapa? Basic. Lo kenapa masuk penjara? Mainstream. Gue penjara gara-gara bilang anjay waktu live streaming. Boom! Pesan ini disampaikan oleh kami yang muak dengan hal-hal tidak penting dibahas di dunia. Cende ya, Kak? Oke, pelamar selanjutnya. Loh, Kakak yang dulu marah-marah atau ospek online itu kan ya? Boleh minta CV-nya, Kak? Silakan duduk, Kak. Ya, ya ampun, udah lama banget ya. Eh, tapi emang benar sih, Kak. Kakak ini tipe orang yang cinta sama kampus. Buktinya ini 8 tahun baru lulus ya? Duluan saya. Canda ya, Kak. Sebentar. Lulusnya 8 tahun, IPK-nya biasa aja. Terus skill-nya hampir nggak ada. Cuma bisa marah-marah doang. Nggak guna. Eh, tapi bener loh kata kakak waktu ospek online dulu, tata tertib itu harus dibaca. Jadi saya harus menegaskan satpam di sini bahwa hewan gak boleh masuk. Canda ya, Kak. By the way, nostalgia sedikit, boleh naik berdiri nggak, Kak? Iya, boleh berdiri. Ini pertanyaan untuk kakak. Ikat pinggangnya mana? Nggak ada. Nggak baca tata tertibnya. Maaf ya, Kak. Halo, Dinda. Apa kabar, Dinda? Semoga sehat selalu ya Dinda ya. Oh, to the point aja, jadi gini Din, kamu ada rezeki lebih nggak? Iya, rencana sih aku mau pinjam uang lagi sama kamu. 4 juta aja Din. Oh iya, aku tahu ya 3 juta kemarin belum aku bayar Din. Tapi ini lagi butuh banget Din, sumpah, untuk keluarga aku Din. Iya, lagi urgent banget Din. Iya, masa nggak ada sih Din? Kamu kan belum nikah, jadi kamu nggak ngerti pengeluaran keluarga itu banyak Din. Kamu paling pengeluarannya untuk make up doang, kenapain sih juga seberapa sih make up itu? Jadi minta tolong dibantuin ya Din ya. Iya, 4 juta doang nih, tega banget sih kamu sama teman kamu sendiri. Ini demi keluarga loh Din. Lagian makeup kamu gak akan dibawa ke surga kok. Kenapa jadi pelit kayak begini sih jadi orang? Ya cukup tahu aja sih waktu aku bantuin kamu tuh aku gak pernah hitung-hitungan ya sama kamu ya. Ya udahlah kalau bisa bantu, dah. Aduh, gimana mau pulang cepet kalau baris aja gak rapi. Jalan jongkok kalian semua. Aduh, bau-baunya lembur lagi nih gue gara-gara satu tim gak kompak kayak begini. Ikat pinggang kamu mana? Nggak baca tata tertib ya? Hah? Name tag kamu mana? Nggak tahu SOP perusahaan ya? Preman. Alah, dijemur kayak gini aja ngeluh. Gimana mau ngerjain skripsi besok? Lebih ngeri tau. Alah, kerja gini doang lo capek. Gimana mau achieve target kayak yang lain? Malu woy. Capek, kalian capek. Saya lebih capek tau. Capek, kamu jadi karyawan capek. Ya udah, resign. Kamu. Bernapas pakai apa di daratan? Soalnya cewek matre di laut aja. Canda ya. Lagi cari apa? Cari om-om ya? Kirain kebiasaan dulunya kumat. Oh, sama pacar baru. Hei kak, aktivis lingkungan ya kak? Iya, soalnya pacar barunya kan. Pacar barunya kok bekas. Bekas apa? Reduce recycle. Canda ya kak. Kalian langgeng-langgeng ya, nikahnya kapan? Oh, bulan depan. Ya ya, semoga umurnya nyampe ya bulan depan. Ya udah dah, mau belanja dulu. Dah. Yo, semuanya nunduk. Baris yang rapi kalian semua. Siapa kamu? Ngapain kamu lihat saya? Tutup mata kamu. Nunduk kamu sekarang. Kamu baris yang rapi sih bilang. Kak, ada yang enggak pakai ikat pinggang, Kak? Enggak lengkap atributnya nih, Kak. Kak, ada yang berteduh, Kak? Ini rame sekali, Kak. Pada takut semuanya, Kak, kena matahari, Kak. Nangis gitu doang, nangis. Anak mami nangis sih, liatin anak mami nangis. Oh, enggak baca tata tertib ya. Pikirkan orang yang kalian cintai. Bayangkan dosa yang kalian perbuat. Dosa kepada orang tua kalian. Ibu. Dengarkan, dicatat baik-baik, besok bawa coklat 11 gunung bersusun. Yang kedua, buah cium matahari. Ciki pesawat akhir alfabet dan ciki pembohong. Terakhir, bawa minuman Teletubbies mencari keringat. Udah. Ini kelompok mana lagi yang belum dapat air? Angkat tangan, ketua kelompoknya. Iya, ini. Ini makanannya datang. Bantu dana konsumsi dong, angkat ini. Pembina datang, buatin kopi biar gak bawel. Yang punya penyakit pribadi, pakai pitanya ya, biar kita tandai. Tulis nomor darurat kalian di balik ID card. Jadi kalau kalian kenapa-napa itu kita telepon. Pingsan lagi, kasih minyak kayu putih biar angetan badannya. Sama ini, nanti kalau sudah siuman, kasih teh manis. Supaya enakan, supaya ada tenaga lagi. Nih, minum. Konsumsi minta kopi dong, ngantuk nih, jagain motor. Keamanan aman dong. Lihat nih, maba cantik nih, tadi gue foto nih, pemandangan baru di kampus nih. Namanya Salsa, minta sama Kestari nomor handphonenya. Ini lagi nih, Cynthia, ya. Waktu zaman saya nggak seberantakan ini ya, ospeknya kok bisa kalian kerjanya berantakan kayak begini? Mau saya ulang panitia nih ospeknya, hah?
Halo semuanya, masih semangat? Jam 5 subuh sudah kumpul, nggak boleh bawa kendaraan pribadi. Kestariat di sini belum ya surat izin buat pakai hutannya untuk ospek? Divisi kamu baca rundown nggak sih? Udah molor ini, astaga, ayo cepetan mulai. Anu, acara selanjutnya bentar. Acara selanjutnya bentar. Jangan lupa bawa minuman 1000 penglihatan. Pertanyaan itu lagi, makanya dengerin kalau anak acara tuh ngomong, kita juga capek. Perlengkapan cepet, make MC mati tuh. Next, maba cewek nggak boleh dandan menor. Konsumsi jangan telat, ini sudah waktunya isoma, cepetan bagi snacknya. Pembinanya mana pembina? Ini bentar lagi sambut, ada dulu, hilang lagi. Halo di pos 1, butuh tim kesehatan, satu orang sini ada maba yang kesurupan, cepetan sama tim rohani juga sekalian, cepetan. Perlengkapan, ya Tuhan, gimana perlengkapan? Woi. Dekan datang, cepetan, Dekan datang. Gimana, seru nggak speknya tadi? Kalian tahu nggak, kita tuh begadang buat rundown, buat acara kalian ini. Biar sukses, kalian disuruh nurut aja nggak bisa. Kami itu sampai nggak makan supaya kalian tuh on time makannya. Hargai sedikit. Makanya kalau udah nggak enak badan itu pakai pitanya. Bilang sama kita, tiba-tiba pingsan. Dikira kalian tuh ringan apa yang kita angkat. Senyum. Dengar semua. Buka kupingnya. Halo, iya biasa ini ngawasin anak-anak ospek. Biar kuat mentalnya. Divisi kita gak ikut marah-marah, bro. Udah istirahat aja, simpen tenaga. Kerjaan kita tuh banyak. Bener, bro. Angkut barang sana-sini. Dibentak anak acara kalau belum lengkap. Capek sih, tapi yang penting acara kita sukses, bro. Bener banget. Tos dulu. Siap, kak. Iya, kak. Saya salah, kak. Iya, saya ayam. Pek, kak. Siap, kak. Ya, siap. Apa? Ini ikat pinggang gua ini. Gua pakai ikat pinggang. Apa lo? Aing anjim, aing anjay, aing gugu, panitia, mana panitia? Ya, siap, kak. Kenapa emang gua main iPhone? Gak boleh main iPhone. Gua punya iPhone, ya gua main iPhone lah. Lagi ntar gedung ini juga dibeli sama papa. Gua ikut ospek cuma formalitas doang kok. Ribet. Maaf kak, interupsi kak, tadi saya kelompok 7 ngerjain tugas ospeknya buka handphone kak. Padahal kan handphone disita kak ya. Terus saya lihat juga 3 orang dari kelompok 5 kak, cowok-cowok tadi ngerokok di toilet kak. Kan gak boleh ngerokok kak ya selama ospek ya. Itu aja kak.